Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat anak-anak murid yang dikasihi lagi dirindui. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Pada hari ini, kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6. Tajuknya, Tanah Runtuh. Sebelum kita pergi lebih lanjut untuk melihat apa yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6, kita lihat dulu paparan ini. Tiga kereta remuk ditimbus tanah runtuh. Dua rumah runtuh akibat pergerakan dalam tanah. Tragedi tanah runtuh telah menyebabkan jalan terputus dua. Jalan tidak boleh dilalui. Orang nak pergi bercuti tidak boleh, khususnya kawasan tanah tinggi seperti Tanah Tinggi Cameron Highland. Lihat pula paparan ini amat menggerunkan 58 lokasi resiko tanah runtuh. Resiko maksudnya bila-bila masa saja boleh berlaku tanah runtuh. Yang kedua, 72 rumah terjejas jika cerun runtuh lagi. Bayangkan berapa ramai yang tidur dalam ketakutan. Berdasarkan apa yang dipaparkan, cikgu mengharapkan pada hari ini anak murid dapat kenal pasti dan kategorikan kata berimbuhan serta dapat bina ayat mengikut konteks berdasarkan kemahirannya, sudah pasti kemahiran tata bahasa. Mari kita baca dan fahami apakah maklumat yang terdapat dalam tajuknya. Tanah runtuh. Irfan sedang membaca berita secara dalam talian menggunakan tablet di pekarangan rumahnya. Tajuknya, Berita Sensasi, Epoch, 28 Mac. Kejadian tanah runtuh telah berlaku di sebuah taman rekreasi di Taman Seri Permai Epoch. Kejadian tersebut dipercayai berlaku pada awal pagi semalam. Kelihatan banyak batu besar dan tanah berlumpur bertaburan di atas jalan. Tumbuh-tumbuhan serta pokok-pokok besar di lereng bukit itu yang bergelongsor dan tumbang ke laluan jogging menjadikan kawasan tersebut berselerak. Saliran longkang serta saliran paip air telah pecah. Keadaan bertambah buruk apabila kabel-kabel elektrik berselerak setelah beberapa batang elektrik tumbang. Saya berjoging di taman ini pada pukul 6 pagi tadi. Semasa melalui laluan jogging di sana, saya terkejut apabila melihat tanah mulai runtuh dan diikuti bunyi bergemuruh dari atas bukit, kata Encik Osman, 60 tahun, pengunjung awal di taman rekreasi tersebut. Menurut Encik Osman, setelah terjatuh di kawasan berbatu yang bergerigi, beliau berasa amat gelamah dan geletar. Dengan lutut dan telapak tangan yang luka, beliau berpatah balik ke tempat yang selamat. Kemudian, beliau menelpon talian kecemasan 999 untuk melaporkan kejadian tersebut. Pihak polis juga menasihati orang ramai agar tidak menggunakan laluan jogging dan gelanggang bola keranjang berhampiran dengan lereng bukit tersebut. Cerucuk dan tembok penahan kelihatan telah retak dan berbahaya. Pihak berkuasa tempatan berjanji akan membaik pulih kawasan kejadian seberapa segera demi keselamatan orang ramai. Demikianlah seberingkas berkaitan dengan kejadian tanah runtuh. Pada hari ini, anak-anak murid kena fokus kepada kata berimbuhan, apa kata munsi cilik. Terdapat empat kategori kata berimbuhan iaitu imbuhan awalan, contohnya berlumpur, melihat, dikawal, peronda. Kata berimbuhan akhiran, saliran, laluan, selamatkan, jauhi. Manakala kata berimbuhan apitan, apit, kiri kanan diapit, bertaburan, membersihkan, kejadian, dihubungi. Manakala kata berimbuhan sisipan, gementar, kerdip, kelopak, sinambung. Itu kata munsi cilik. Jom kita belajar lebih lanjut. Apapun, untuk kita mengetahui lebih lanjut, kita jawab soalan baru kita faham. Jom bersama-sama menjawab latihan pada hari ini. Arahan soalan, kenal pasti dan kategorikan kata berimbuhan. Kemudian, bina ayat menggunakan ataupun mengikut konteks. Latihan pertama, cari dan asingkan kata berimbuhan mengikut konteks awalan, akhiran, apitan, sisipan. Mari kita bincang apakah jawapan yang sesuai bagi latihan pada hari ini. Kita lihat dulu
imbuhan awalan. Berlumpur, berjoging, terkejut, terjatuh, menelikun. Jadi imbuhan ini ber-ber-ter-ter-me. Itu awalan. Yang kedua, akhiran. Laluan, saliran, bunyi dia an-an. Dua-duanya hujung, ada dua saja. Manakala kata imbuhan apitan, ini apik. Kejadian, ke dengan an. Dipercayai, di-ai. Bertaburan, ber-an. Diikuti, di-ai. Menasihati, me-ai. Yang terakhir sekali, kata imbuhan sisipan. Bergelongsor, berselerat, bergemuruh, gelabah dan geletar. Ini latihan yang pertama. Ini pula contoh perkataan yang mempunyai kata berimbuhan. Jadi kamu dikenaki membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan. Contoh yang pertama. Kawasan itu berlumpur selepas hujan lebat. Yang mana perkataannya berlumpur. Yang kedua, saliran air di kawasan itu tersekat kerana banyak sampah. Saliran, tersekat. Ada dua kata berimbuhan di situ. Yang ketiga, ketua polis menasihati penduduk supaya berpindah. Ada dua, menasihati dan juga berpindah. Contoh yang keempat, penduduk gelabah apabila melihat tanah dari atas bukit runtuh dengan tiba-tiba. Perkataannya, gelabah. Ini contoh ayat. Kamu boleh ubah suai ataupun bina ayat kamu sendiri berdasarkan tajuk. Tanah runtuh. Sebagai kesimpulan, berdasarkan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Tanah runtuh. Walaupun kita belum mendengar gempa bumi berlaku di negara kita, tetapi kelu-kelu ataupun mini gempa bumi telah pun berlaku sebenarnya. Kalau gempa bumi biasa kita dengar di Jepun, di Indonesia, tetapi tidak mustahil satu hari nanti ianya juga akan berlaku di Malaysia kalau sikap rakus yang kita sendiri buat, iaitu menggondolkan tanah-tanah kawasan bukit khususnya, ia akan menyebabkan tanah runtuh akan berlaku dengan lebih cepat dan pantas. Sudah pasti banyak nyawa yang akan terkorban dan sudah pasti juga banyak harta benda yang akan rosak dan negara akan kerugian berjuta ringgit. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tajuk seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua.